gimana teman-teman? Sudah gak haus lagi kan? Kita lanjut lagi ngebolangnya yuk! Takut lo pecah? Bukan. Di aku banyak pun hengoku, nengau. Ayo. Ayo. Ayo Pas banget nih. Kakak dan Abah baru saja mau panen buah kapul. Teman di rumah tahu apa itu buah kapul? Buah ini buah khas dan asli Kalimantan loh. Nah, supaya mudah memanjat pohonnya, Abah menggunakan alat ini. Terbuat dari kulit kayu muda. Abah memanjat seperti cicak saja. Petik yang banyak ya, Bah. Begini bentuk dan rupa si buah kapul. Di tempat kalian tinggal ada tidak? Atau namanya berbeda? Ada lagi nih yang unik. Bagian dalam buahnya mirip manggis, tapi warna kulitnya mirip duku. Ayo, ayo. Kita kumpulkan buah kapulnya, teman-teman. Kita panen di waktu yang pas nih. Buah yang masih satu keluarga dengan buah rambai ini bisa dipanen setahun sekali. Dan waktu paling baiknya di awal tahun. Pak, mayu haut. Ampun kuna haut peno. Lihat, keranjang kakak sudah penuh. Biar makin sip, kapul ini akan diolah kakak menjadi wadai. Nenek bilang buah kapulnya harus dikupas dan diambil isinya. Ku beritahu ya cara membuka kapul. Taruh buah kapul di tengah telapak tangan. Kemudian tekan dengan kedua tangan sampai terbuka. Nah, seperti ini teman daging buahnya. Lang, ada poke itung lah. Kulitnya ada na umpe. Mak inun kudit ni ro. Soal ni nak kan ngono olah masker. Tara sa isi ni ma eh. Untuk membuat wadai, kita memerlukan bahan lain nih teman. Seperti kelapa. Parut lalu jadikan santan. Santan bisa membuat makanan menjadi semakin gurih. Apalagi wadai yang dimasak dengan santan, rasanya akan semakin lembut, legit, dan creamy loh teman. Sekarang tuang tepung, gula pasir, dan santan sedikit demi sedikit, lalu aduk rata. Nah, kalau sudah menggumpal seperti ini, saatnya memasukkan telur ayamnya. Kata nenek, telur mengandung lemak dan protein. Telur juga berguna mengikat adonan dan dapat memberikan kelembapan pada kue atau makanan yang dipanggang. Kalau pemberian pewarna sih, biar kue tampak lebih menarik dan dapat meningkatkan nafsu makan kita. Lihat, warna-warninya cantik bukan? Lang, ini mau panggang mayra lang lah. Iya, ini. Teman, supaya nggak mudah gosong, olesi dulu cetakan menggunakan minyak ya teman. Baru deh, masukkan adonannya. Hati-hati ya, panas sekali nih. Kalau cetakan sudah terisi semua, kemudian tunggu sekitar 1 menit untuk membuat kue setengah matang. Lalu letakkan buah kapulnya di atas kue sampai setengah tenggelam. Kemudian tutup lagi deh, tunggu sampai matang. Dengan api besar seperti ini, memanggang kue hanya membutuhkan 3 menit saja. Nah, sudah jadi ini. Langsung saja kita angkat. Jadi deh, kue kapul khas Warukin. Benar-benar terlihat cantik dan menggugah selera ya. Kakek dan paman sedang latihan pertunjukan tari dadas. Pasti akan senang sekali kalau dibawakan wadai kapul ini. Apalagi kalau kita makannya sama-sama. Non po. Kami ingin wadai bingka. Ayo tak kamu tak wadai. Ayo. Hmm,
Betul kan? Rasanya bukan enak, tapi enak banget. Kuenya lembut sekali, ditambah dengan segarnya buah kapul yang asam manis. Ayo kak, makan yang banyak, supaya nanti kuat menarinya. Gak cuma enak, wadah kapul ini juga mengandung banyak vitamin C yang baik untuk tubuh. Vitamin C kan menjaga daya tahan tubuh kita supaya gak gampang sakit. Nih, aku beri tips buat teman-teman di rumah kalau sudah mulai batuk atau flu. Coba makan buah-buahan yang mengandung vitamin C tinggi deh. Dijamin penyakitnya ngacir deh. Lang, ini masih lawak ya reku? Iya. Wadah takam mahungnya yuk. Yuk. Ngulamas kena wawak. Yuk. Ayo.